Grazie. Tar, gue mau ngecek dulu persiapan kita dalam berolahraga TBC hari ini ya. Sud, dari saya Tara. Ya, menggunakan jaket ini buat training ya, buat lari, sandal lari, sepatu lari, ya. San, Calvin. Set, baju, celana, oke, handband juga, ya kan? Handband. Sepatu, oke. Okay. Kosaki keren. Keren. Coba dari Billy. Kalau Bang Billy ada kacamata, ada pala mancung, ada sarung, ada sepatu olahraga dan kaos training. Gue mau nanya sama lu. Kalau yang namanya olahraga, yes. Ini baju putih nggak apa-apa. Baju putih. Ngapain pakai sarung mau sunatan lo? Sekarang Tara Billy Chan kita bakal olahraga dulu. Cuman sebelumnya, mumpung ada bar tuh di belakang tuh. Bar mana? Ada bar tuh bar. Eh, lo mau minum minuman gini hari? Kan norak lo. Maksudnya bar apa? Bar tuh tempat buat pull up. Pull up. Udah bar semua bar. Bar. Ke bar mana? Bar mana? Ini namanya bar nih. Itu namanya bar buat pull up biar badan kita ada ototnya. Iya betul banget, biar jadinya nanti kering karena kan kita mengangkat beban. Gampang kalau kering, lu naik aja di atas kereta yang kering deh. Oh, pakai motor kali. Tapi karena kan gue keseringan jadi juragan dan gue emang orang yang sangat cinta dengan olahraga. Ajarin kita bisa. Sebelum boleh. Sebelum olahraga ada baiknya kita yang namanya stretching. Stretching apa tuh? Pemanasan. Iya dong. Biar badan kita enggak sakit-sakit. Karena lu udah sering olahraga, sering. Jadi kan gue tiap hari yang dari GBK tuh dari jam 5. Dari jam 5. Jam 5 sampai ketemu jam 5 lagi. Jam 5 pagi sampai ketemu jam 5 pagi. Itu olahraga? Enggak, mengutip sampah. Kayak nanya lagi lu. Ya udah, Bos. Tapi kan lu bukan jadi juragan kan sekarang. Enggak, jadi kan belum tahu. Kasih tahu doang kan. Sebagai orang yang sering olahraga, jadi guru kan ya kan maksudnya berbagi ilmu. Siap. Kita kan di sini di juragan kepo juga saling berbagi ilmu. Pastinya dong. Sini, Bos. Yo. Nih, gua. Pertama gimana gua nih? Awalnya stretching. Angkat ke atas dulu, kaki jinjit. 1 2 3 4 5 6 7 8 ke lagi, Bos. Kanan. Ditarik, rasain nih. Tinggal sini nih. 1 2 3 4 5. Nah, sekarang kiri. 1 2 3. Cakep tuh. Ah. Mana udah rasain enggak? Enak banget, Bro. Ya Allah, si Billy, woi. Itu bener-bener enak. Kan gue tadi lagi ngajarin ini stretching, lu kenapa makan di luar? Bos yang salah, tengok. Tadi pas bos gini stretching, 1, 2, 3, 4. Pas saya naik, set, makanan bos. Ini cancoran, lu apa yang dimakan lu juga? Ini kan makanannya gini. Ini kan tahu lu ngomelin dulu loh. Itu kan makanan enggak sehat, kenapa lu makan? Ini makannya. Lu kan abis ini kita olahraga lagi. Lu kalau diatur sama temen tuh kalau enggak boleh makan kalau lagi olahraga enggak boleh makan dulu. Dan kayak gitu dong. Dinyawa. Sekarang kita harus menentukan siapa juaraan kepo hari ini dan seperti biasa kita panggil namanya Ujang Kepo. Gak kalah sekali kan? Iya, lu gak kalah sekali. Gak sama. Gak. Stop dulu dong. Udah mau ngapain kesini? Jadi sekarang kita harus menentukan sebelum acara dimulai, kita harus menentukan siapa juragan hari ini. Oke. Okay. Sekarang kalian harus home pipa alium gambreng siapa yang menang. Nah, gue suka yang kayak gini. Nah, biar Bang Billy gak marah-marah. Lebih real dan lebih adil. Kalau misalkan sedotan bisa diatur sama princess. Kalau ibarat kocok kan bisa namanya itu taruh semua, bisa namanya chance semua. Gue kan bisa dibohongin. Karena gue gak pernah percaya kalau masalah-masalah yang kocokan yang apa yang sedotan. Kalau gambreng otomatis kan dari tangguh sendiri. Ya.
Oke, kalau begitu. Kali ini gue bakalan jadi juragan. Kalau gue jadi juragan, Ujang kepo, gue kasih duit 200, kreatif gue kasih 100. Bener ya? Bener ya? Yeah. Bener ya? Oke, makasih. Ayo. Malam aja mikir mau belanja lu ya. Caranya gimana? Om Bima Ayam Gamreng. Om Bima Gamreng, pokoknya yang beda berarti dia jadi juragan. Oke, okay, siap. Okay. Om Bima Ayam. Saya Hitam, berarti saya adalah juragan kepo hari ini. Buat Ababil, buat di luar Ababil yang sayang sama Bang Billy. Bang Billy mohon, minta doanya buat kalian. Tolong tulis hashtag di Twitter kalian. Hashtag pilih Billy jadi juragan kepo. Biar kreatif-kreatif ada hati untuk Bang Billy jadi juragan. Tolongin, tolongin minta doanya. Tolongin buat Ababil komplain buat juragan kepo. Terima kasih buat Ababil. Oke, ada. Buat Ababil, kalau misalkan Bang Billy jadi juragan, salah satu Ababil, kenapa ya? Mulai Bang Billy, callback. Oke, buat Ababil, pokoknya hashtag terus di Twitter kalian nih. Hashtag pilih Billy jadi juragan kepo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saya sebagai juragan di sini, saya ingin membuat sebuah peraturan untuk kalian berdua. Iya. Yeah. Tapi sebelum ngasih peraturan, emang tujuan kita mau kemana? Jadi karena kita tema hari ini olahraga ya, saya akan khusus untuk Bang Billy nih. Untuk Bang Billy hari ini kita bakal ngasih olahraga yang sangat. Bang Billy mau yang konvensional atau pening instan? Yang cepet aja. Billy yang instan lah. Instan aja. Bang Billy juga suka mie instan. Iya. Oh. Jadi kalau makan cepet, badan nih kurusnya juga cepet. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Oh berarti kita hari ini kita temanya. Ini apa didik banget sih orang-orang Billy, jangan diikutin buat kepo di rumah nih ya. Olahraga instan ya. Berarti kalau gitu saya akan membawa Bang Billy ke tempat di mana ada olahraga instan. Bang Billy nanti bakal olahraga abis-abisan di situ biar cepet kurus. Nah, saja kepo wars kita peraturannya belum. Peraturan dulu kan saya juragan ya, Bapak main moto-moto aja. Jadi peraturan gimana juragan? Peraturannya seperti biasa. Ya. Kalian tidak boleh membangkang ataupun menolak apapun yang saya minta. Angkang. Itu kepiting ada gininya nih. Cangkang. Ah, dulu, bicara peraturannya dulu, gue lupa kan jadinya. Itu yang pertama, kalian tidak boleh memegang ataupun menolak apapun yang saya perintah. Okay. Kalian tidak boleh ngomong tidak ataupun enggak ketika saya perintah juga. Dan khusus untuk Bang Billy. Kenapa ini, gue mulus sih lu, Pak? Enggak, ini soalnya. Gue tahu perintahnya yang khusus buat gue. Apa ya? Gak boleh mengulang kata-kata yang lu udah sampaikan, benar gak? Nah, tapi kemarin. Kenapa gue mulus sih? Emang Tara kan. Tapi ini emang udah bagus. Udah lumayan ya, Mbak Herti udah mulai oke. Mbak Herti udah mulai gini. Kalian Mbak Herti. Okay. Bang Billy udah mulai berubah. Ya kenapa enggak Tara, yo? Enggak, karena soalnya lu gitu, lu suka inisiatif. Oke. Gua mah terima aja kalau juragan yang nyuruh. Oke, kalau gitu udah siap? Siap denda satupun yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan denda sebesar 50.000 rupiah. Mendapatkan denda? Bayar. Ini lu ngomongnya mendapatkan. Lu dapat denda. Gue dapat denda. Lu bayar ke gua. Lu nanya mulu nih aku, gua. Siap juragan. Kalau gitu? Ya, berarti bener salah. Sebelumnya ya, mata. Untuk Billy kita tutup mata. Tutup mata aja dulu. Kok Bang Billy doang, Chan? Banyak. Cuma satu adanya. Cuma ada satu abis itu. Enggak, karena ini kan kita mau ngasih surprise buat Bang Billy. Bukan buat gua. Enggak, kenapa sih lu selalu. Gua udah pernah, soalnya lu belum pernah soalnya. Selalu kesannya enggak suka sama gue. Saya perlu jadi juragan lu selalu. Oh. Dia mau protes. Gimana nih? Sekarang gini deh, dendanya ya. Bukan masalah dendanya. Sekarang gini deh. Plakat atau lambang juragan kepo lu lepas, sekarang kita duel aja tanpa adanya. Duel kita makan juragan kan bercanda. Jangan denda dong juragan. Jangan ngompor-ngomporin. Telepon Mapera. Karena telepon Mapera. Tak dulu masa Bang Billy denda mulu. Tak dulu yaudah ini bercanda doang juragan. Bercanda doang ya. Juragan itu juragan. Makasih juragan. Yaudah kalau gitu. Gue sikat nanti. Masih kedengeran nih. Lain kali kalau ngomongin gue agak jauh dikit. Ini gue masih di sebelah. Emang gue tadi ngomong apaan? Kalau misalkan gue sikat tuh. Gue sikat lo maksudnya kalau bajunya juragan kotor gue sikat. Sepatunya kotor. Jadi kalau gitu sekarang langsung ditutup matanya. Mata. Balik di situ di depan. Mata. Mata dong. Kali ini bukan mata. Apa? Ini. Udah jangan. Oke, kalau kita sekarang akan menuju tempat dari olahraga instan yang akan kita tuju. Kemanakah? Jangan kemana-mana. Tetap di juragan kepo. Kepo bawa. Jangan kemana-mana. Kepo banget sih.
Oke, masuk. Ini mau ngapain sebenarnya? Mau masuk. Ini bahaya. Tuh, kan tuh. Eh, ada cewek di suara cewek loh. Eh, bukan yang juragan buka. Ada cewek! Ada cewek! Saya gue mau bunuh. Gue mau bunuh. Ini lagi di mana? Di bareng. Emang di meja bareng. Tahu. Enggak. Gua harus dibuka dong juragan. Masa tarik? Ya udah, ya udah. Siap. Pada ini. Gua buka deh. Eh. Mana? Surprise buat lo. Iya. Ini kenapa maksudnya? Kita mengenalin lo sama dia. Hai. Eh bukan. Bisa. Nah, kita mau memperkenalkan lo sama namanya gym baru. Namanya kalau dulu. Gym baru apa sih? Gym namanya gym. Kalau orang-orang bilang tuh gym listrik. Sebenarnya bukan gym listrik. Ini namanya 20 feet. 20 feet. Oh, 20 feet. Beda. Beda. Buat tonton. Oh, 20 feet ini apaan? Gue ngerti. Buat olahraga ini itu juga. Olahraga. Nanti akan dijelasin dalam olahraga. Ya olahraga mah gampang. Tinggal lari doang. Emang kayak gitu kan? Emang iya. Lari enggak, kalau ini olahraganya gampang banget. Cuman karena jongkok. Masa olahraga gini-gini doang? Iya kan squat-squat gitu. Habis itu pakai barbel yang kecil ya gitu. Oh iya alat yang buat lari gitu Tara? Bukan. Lu di aja squat. Gua squat. Gua kuat. Nah, tapi lu dipakein rompi terus disetrum. Oh, orang lala. Orang lala. Maksudnya ini orang gila. Ngapain disetrum? Yang ada gue mati kalau aja. Orang gue juga pernah nyobain. Enggak, lu cepet-cepet aja. Lu lihat. Lu masih ngajak sama gue sih. Gua enggak mau ah. Gue buat dari juragan kepo. Enggak mau ah. Gue buat dari juragan kepo. Gini caranya gue pilih keluar. Jangan dulu. Kan gue belum kelar ngomongnya. Gak mau gue disetrum. Gue disetrum-setrum gak mau gue. Lu mah bisa nyuruh-nyuruh gue doang Tara. Yang jadi juragan siapa? Halo? Tuh. Ya ma, lagi syuting nih Bang Ujang. Kenapa? Bilangin Bang Billy kan Tara syutingnya lagi enak-enakan tuh. Lagi enak. Tadi Bang Billy katanya mau minta keluar dari juragan kepo. Ma, Bang Billy mau minta keluar dari juragan kepo. Coba lihat. Ma, jangan kayak gitu dong, ya. Kasih tahu iya, tadi dia enggak mau. Oh, lo kan milih gue. Iya, semuanya aman-aman. Gua tadi enggak pada telat kok. Iya. Yeah. Nah, siap, Ma. Oke, boleh ngomong? Hah? Oh, Bang Mili mau ngomong sesuatu kata tadi Ma. Dia kata iya. Ngani nih Bang Mili aja tahu biar. Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma di mana? Oh, lagi di Malang. Ma, Bang Mili seneng lo acara juragan kepo kayak gini. Mbak, masuk izin masuk ke dalam Mbak ya. Trainernya. Mbak, pokoknya Mbak selalu dampingin Bang Billy kalau misalkan Bang Billy kesetrum kita pelukan ya. Pelukan. Emang lu lagi di naik jet coaster. Enggak apa-apa, biarin ntar banyak pelukan sama tiang listrik deh. Ayo kita masuk ke dalam. Halo Mas. Halo Mas. Buka sepatu. Enggak usah. Saya udah buka sepatu. Lu jangan norak-norak dong. Masa pakai buka sepatu? Eh, ini pakai keramik. Lu ntar kalau kotor gimana? Lu sopan kalau lu pikir tamu orang. Lu pikir lu salah. Ini studio. Ini studio. Mas, saya udah buka sepatu, Mas. Enggak apa-apa. Ini sepatu juga apa-apa. Oh, tapi enggak apa-apa. Kasih ginian. Oke, nah Kebor, sekarang kita waktunya untuk ganti baju nih, ya. Yep. Kalau nggak repot-repot, kalau misalkan ganti baju di sini aja gimana? Gua usah ke kamar mandi nih. Malu banyak orang. Gampang, tinggal ngetling gitu kan, edit. Diomongin dong. Jadi, bisa diomongin. Yaudah, ya. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Wow! Bentar. Tapi kalau pakai mata kaca, kacamata. Kalau ngomongnya dibalik bola balik. Kalau gue pakai kacamata begini, kita jadi kayak film kartun yang terkenal di Jepang ya. Siapa? Kayak film ini nih. Nobita. Set. Suneo. Suneo. Doraemon. Kok Doraemon, Ma? Kenapa film Doraemon? Kenapa? Ini ada baling-baling bambu. Ini buat ukuran Bang Billy doang. Pakai ininya doang, dulu. Lu beneran ukuran gini? Iya. Ini ukuran lu. Tapi bayang Mas? Kagak. Oh, hai. Ini instruktur saya satu lagi nih.
Sorry bro, lu kan udah sama Mas Jo sama Mas Sigit. Gua aku mendingan sama cewek tar dulu. Gua lagi jomblo. Benar. Juragan hari ini siapa? Bapak. Iya. Biar saya dulu. Eh. Ada apa? Kira-kira Pak Oda. Mbak, tadi kan saya mau. Juragan ini siapa? Juragan siapa? Iya, dia menentukan. Walaupun saya udah punya temen belum, selesai dong, harus saya. Bilangin dong. Bilang gini sama Mbak ini, Mbak ajarin Bang Billy biar Bang Billy badannya bagus, biar nanti kan kalau misalkan ada gimana-gimana samping-samping tuker nomor telepon biar satu sama lain kenal. Samping-samping apa? Sorry Mbak, siapa namanya? Fortuna. Fortuna. Fortuna boleh di sini, boleh ya. Kita ngobrol-ngobrol dikit. Mbak, siapa? Fortuna. Fortuner. Gede banget badan saya. Nggak, tapi udah berapa lama menjadi, kalau kita bisa bilangnya trainer ya? Di sini udah berapa lama Fortuna? 2 tahun. Udah 2 tahun? Tapi di 20-20-nya baru jalan 3 bulan. 3 bulan? Yeah. Oh, berperan sebagai trainer. Kalau berperan sebagai widadari berapa lama? Asyik. Bintang tuh adanya di mana? Di langit. Di langit. Tapi kenapa ya? Aku tuh melihat bintang di mata kamu. Fortuna. Mbak tuh nggak pantas namanya Fortuna. Kenapa? Pantas namanya Ica. Kenapa? Namanya Ica. Ih, cantiknya. Siap, 1, 2, 3, rasain. Tapi cuma nyempurnya gak bahaya, kepo. Nah, kita kasih gerakan kardio sedikit, tapi dia waktu 4 detik, oke? Okay? Ikutin instruksi saya, rutin. Oke? Okay? Iya dong. And go, jump, jump, jump. Oke, Kepo Wars. Thank you nih. Dari Rico. Udah Bang Billy luar biasa Bang Billy. Oke. Okay. Iya, luar biasa Billy. Gimana? Sebentar, Bill. Dari lu sendiri gimana rasanya nih udah pasti? Jujur ya. Kalau gua buat diri sendiri nih, pribadi. Pertama awal kaget karena kan seluruh badan yang di yang disuntik nih, disetrum badan. Disuntik. Jadi otak kita kontraksi. Iya, tiba-tiba ada. Itu gua kaget pas kesana kesana. Udah mulai luar biasa. Karena gua yakin deh ini gak bakal setrum. Emang ini apa buat olahraga latihan nih. Ya udah gua jalanin tapi enak. Cepet banget keringetan. Padahal cuma berapa menit? 20 menit doang. Udah 2 jam. 2 jam loh. Langsung banyak banget. Nah. Ya, mudah-mudahan pas dibuka perut gue segitiga-segitiga ya. Iya. Kotak-kotak. Iya, masih gue kotak-kotak. Tapi
Mas segitiga mau jajan kita. Ini aliran listrik itu bisa melancarkan apa? Peredaran. Iya pasti. Jadi kalau kita latihan kardiovaskuler namanya otot jantung kita lebih sehat, pembuluh darah kita lebih hebat, aliran darah juga pasti lebih lancar. Oke. Okay. Tapi, tapi kalau misalnya untuk penggunaan 20 ini ada orang-orang yang nggak boleh menggunakan 20 ada. Orang punya penyakit masang ring di jantung. Oh, jadi kita ada metal kan di jantungnya. Oh, nggak bisa deh. Angin nggak boleh karena kita kontraksi langsung ke otot. Ya udah pokoknya. Tapi gue perhatiin emang badan lu kering-kering nih. Badan lu masih basah. Sering jemur di mana? Kita sering jemur di orang ikan asin. Adalah cara makan hidup sehat ya kan, mulai dari sekarang tuh harus hidup sehat kita. Ya udah kalau gitu kita masih ada latihan-latihan yang keren-keren lagi. Ada apa aja sih ada di sini? Karena kita nanti akan dilatih oleh salah satu bodybuilder yang terkenal di Indonesia. Wow. Tahu Kakak Rai? Oh, udah naik? Udah. Dulu kan masih adik-adik terus, sekarang Kakak Rai. Oh, udah punya adik sekarang? Udah. Kakak Rai. Mau tahu seperti apa latihannya? Ikutin terus kita di Juragan Kepo! Kepo Bang! Kepo Bang! Assalamualaikum. Wow. Ini dia nih. Apa nih? Cinta Laura nih. Masa Cinta Laura? Mbak, kan bisa dibantu? Saya pengen fitness atau nge-gym bisa nggak, Mbak? Bisa. Mau olahraga-olahraga biar sehat badannya. Oke, kita ada PT Handa loh. Apa? Mas Hence. Mas siapa namanya? Ada Hence. Mas Hence. Ya. Itu buat yang melatih kita? Iya, betul. Nah, tapi ini treatmentnya apa aja? Maksudnya untuk fitness doang atau kita Mbak, nanti? Ada lah. Tanya dulu sama PT Handa ini. Tahu nggak Handa buat apa? Handa apa? Buat sendal yang jalan. Handa, itu udah ngomongin. Oh. Sekarang bisa ketemu sama Mas Sendal tuh yang binatang melata tuh sandal. Kadal. Tuh, pinteran. Oke, dalam. Ya, di dalam dengan Mas Hence ya. Mas Hence, coba. Mbak, saya permisi masuk ke dalam boleh? Oke, silakan. Oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Mbak, kita minta andukin di dalam. Oke. Oke. Oh. Kita cari yang namanya Mas Hence. Oh, ini dia. Oh, ini yang namanya Egi kali olahraga. Hence, Mas Hence. Benar. Ini badan apa batu bata? Ini yang namanya Mas Hence. Beneran dong. Udah jangan lama-lama. Eh enggak jaminan kalau badan gede. Aduh pancu aja sama gue. Lu menang. Lu yang gue kalah jelas lagi. Gimana sih tarik? Eh tapi Mas, kita mau tahu dong di sini nih khusus ini doang ya apa namanya fitness doang. Di sini semua khusus area weight training namanya. Jadi, latihan dengan angkat beban menggunakan dumbbell dan barbell dan ada beberapa mesin-mesin buat fitness. Kalau balet ada enggak balet? Balet lu ada di sana di atas. Oh, di atas. Oh, ada juga balet. Wow. Lu malah nanya orang kita mau nge-gym supaya badan gede. Nah, Mas, Bang Billy mau nanya nih, Mas. Yes. Kira-kira Bang Billy berapa lama latihan supaya dan Bang Billy kayak Mas gitu? Kan badannya dia gede banget. Semua itu tergantung sama orangnya. Sama niat juga ya, berapa lama dia mau dan seberapa besar keinginannya. Sorry nih, balik lagi nih. Kalau misalkan badan kayak Mas kayak gini, ini bener-bener pure olahraga pribadi, bener-bener olahraga atau minum suplemen lagi? Ya, semua itu part dari apa yang kita latih setiap hari. Ada nutrisi, ada latihan, dan ada istirahat yang cukup. Harus balance. Tapi sebentar, ini urat aja kelihatan banget Mas. Ini kalau buat bakso enak nih. Beda. Kalau memang jadi atlet, jadi ya memang harus lifestyle-nya juga. Atlet apa Mas? Binaraga. Binaraga lah Mas. Saatnya terenang lu lagi. Aulur, badan bagus begini. Kalau gitu Mas, kita langsung latihan boleh Mas? Langsung aja. Apalagi buat kan kalau ngomong muncrat-muncrat. Oke Mas, kita langsung. Geragan lu. Kalau kita langsung masuk dulu. Okay. Bang Billy kan pengen, Bang Billy tuh pengen perutnya six-pack. Biar kecil, biar kayak aderai-aderai. Nah, itu caranya mana? Mesinnya mana? Nah, sebetulnya ada banyak cara buat latihan. Bisa pakai bola juga. Dan ini ada mesinnya tapi. Coba, sini. Nah, ini apa nih? Ini boleh nih. Buat latihan apa? Sini, Bil. Kita kumpes. Otot perut dulu. Preparez-vous. Nah, pertanyaan gue Tara, kenapa harus pakai tangan dua? Kenapa emang? Soalnya kalau pakai tangan satu, kayaknya tak terbajai. Ini kayak pemain film Air dan Api. Sini. Oh, sini. Ini pemain film Air dan Api, film yang bagus banget. Oh, ya, pemain film sama lu. Ini namanya Kara. Oh, Kara yang mana? Santet nih. Wah, itu merah. Film Air dan Api kan gua nonton. Nonton kan lu, ini yang jadi Komandan Novi. Oh, ini. Ini pernah ngawas bareng sama gue.
kelihatan banget. Baru, baru kayaknya tadi gue ngeliat. Lagi nge-gym di sini. Nah, gue pengen tau dong, nah ini kan buat, nih mas aja nih. Oh ini. Oh, ini. Maaf, coba aja. Nah, lu karena sering nge-gym. Ada efek gak buat buat lu? Karena kan lu artis nih, sehari-hari kerjanya sibuk. Bagi waktunya sulit gak sih? Enggak. Enggak kan enggak sibuk Tara Budiman. Ya beda lah, kalau saya mah kan sibuk banget di TV-TV mana juga Anda tahu. Tapi sih seperti itu pun ada. Bapak syuting? Di TV-TV? Enggak, tinggalong. Pakai nanya lagi. Nah, cuman efek di badan lu ngaruh gak sih? Efek di badan ngaruh sih. Kalau dulu biasanya kan gak, kalau fitness otomatis jadi ngatur makanan kan. Jadi kayak sayang banget kalau gue makan makanan yang... Oh iya benar juga kata mas tadi ya. Terus kayak apa ya, jadi kencengan badannya walaupun... Coba-coba sorry kalau kenceng. Woy, sah aja lu. Bukan doang. Gitu selamat latihan Karat ya. Thank you Karat. Selamat latihan di sini. Iya, kita mau latihan di sini. Aku kalau misalkan mau latihan ke sini caranya gimana? Coba tuker nomor telepon dong. Oh, ya. Di belakang bisa tukeran, gue juga punya nomor dia. Ya. Gue punya nomor ini udah terang aja. Berani. Iya beneran. Ntar gue. Karena ntar Karla ya. Dia tuh. Jomblo. Kemarin sama itu gak jadi. Kayak gitu gak jadi. Latihan dulu nih, jangan ngomongin cewek. Sesuai kemampuan masing-masing. Sesuai kemampuan, 4 kilo. Ya ada gak yang 50 kilo mas? Ada. Ini 50 kilo. Makasih mas gak jadi. Kira gak ada. Saya 2 kilo deh, 2 kilo, 2 kilo. Saya 6 kilo. Berat. Sebentar. Saya kasih tuh badan dari baja. Saya ya, semua udah pegang. Ujang udah pegang? Udah. Mana? Apaan nih? Ini apaan? Ini buat pemegang ininya nih, Bernas. Masa pakai beginian? Brother, gue mau ke toilet dulu. Bentar, buat toilet. Astaga, gini. Ngapain nih? Mak Vera nih, anaknya nih, kelakuannya nih. Astaga. Gue tuh kalau fitness sini gue bingung gak ada teman, makanya sama si Vera. Gue tuh masuk kalau misalnya ada member baru, gue dapet persenan. Oh. Nah, oh bisa dapet persenan juga, gak masalah. Kalau misalkan ada bulanan yang belum dibayar, telepon Bang Billy. Mau dibayarin? Mau dibayarin? Udah bayar. Lu bikin malu aja lu. Enggak, gue minta nomor telepon beneran, Vera. Gue takan. Ini jujur ya, kalau misalkan gue olahraga nih. Gue di sini kan gak enak. Mas Anca. Kan ada Mas Anca. Gak perlu. Justru dia yang ngerti tentang olahraga. Gym tuh makin keren lagi. Bukan, Karla. Karla. Udah bertemu kamu tuh. Buat apaan sih? Tapi, Karla kamu. Gajit lu. Dijomblo gue tau. Aku jomblo. Nggak, tapi enggak, lu bener enggak dijomblo? Dijomblo. Tapi lu... Astaga. Aduh, pelan-pelan lu. Ini sakit. Tau lu bercanda. Handphone mau pilih beneran. Nggak usah ngomong. Dijomblo. Astaga. Tau tau kayak misi tidak. Yaudah, latihan dulu. Mau latihan dulu. Six pack. Oh. Ntar pemilih olahraga mulu di setiap hari ya. Lu kata dia lu kebanyakan gimmick, makanya lu di TV jangan bayangkan itu, macer-macerin orang. Kebanyakan itu. Dia kalau kayak gitu tuh emang buat ini doang, itu buat di TV doang, karakternya dia gitu. Iya, buat di TV doang. Ya, dapat pemilih beneran dong. Aku 19 jadi 19. Iya, 19. Kamu berapa? Lu. Jauh dong sama aku. Kamu berapa? Dia angkatan gua gila. Masa sih? Enggak sih, tahan gua sih. Dia angkatan gua, Billy. Kamu jomblo beneran? Di bawah gue setahun. Tapi gak masalah, tau umur 32 juga. Emang rapi amat. Udah sekarang pokoknya kalau mau sehat sama Mas Anca aja. Minta nomor teleponnya diajarin. Gue mah ada nomornya lu. Enak aja lu pinta-pinta. Bikin dulu nih, boleh gak di beneran nih? Ntar dulu dong lu. Kan Mbak Mili jomblo. Nah sekarang jomblo. Seteng. Tinggal di telepon-telepon aja. Kalau Mbak Vera ngeliat, Gili ternyata gak kerja selama ini ya. Ini nih Mbak Vera nih anaknya nih. Tuh lu gak di Bandung. Tadi gue bilang berapa kali sih, gue buat temen aja di sini. Kan teman bisa laki juga banyak. Ntar aku minta. Yaudah, Mas Anca sekarang kita mau latihan lagi. Karena thank you ya. Makasih, ntar aku kabarin kamu ya.